Halo teman-teman, kembali lagi dengan Upin guys. Wah, malam ini Upin sedang jualan bakso guys. Upin mau jualan bakso, mie ayam bakso guys. Kalian lihat mie ayam gacong guys, harga kaki 5, rasa bintang 5 guys. Ayo guys, let's go. Bakso spesial Upin, mie ayam bakso. Ngengeng, siapa yang mau beli? Upin kasih diskon untuk pembeli yang baik hati. Ngengeng. Bakso Upin, bakso paling enak. Wah, di manakah pembeli-pembeli ini? Oke, Upin mangkal di sini dulu. Di sini ramai, guys. Ada acara pertunjukan, guys, malam-malam. Yeay. Bapak mau beli bakso, Pak? Oh tidak, aku sudah kenyang. Aku sudah makan dari rumah. Aku makan ayam goreng di rumah. Oh iya, Pak. Waduh. Tante, mau makan bakso, Tante? Tidak, adik. Tante sudah kenyang. Tante lagi asik joget nih. Oke, Tante. Ya ampun. Paman, mau makan bakso, Paman? Ah, mau, tapi kalau gratis. Kalau bayar, Paman gak mau. Paman gak punya modal. Apa kamu bilang anak kecil tidak punya modal? Iya, masa maunya gratisan? Upin juga kan sedang mencari nafkah. Oh, maafkan Paman. Paman bercanda. Mana bakso kamu? Wah, kemari. Wah, Paman mau beli? Iya, Paman mau beli. Oke. Asik, guys. Laku, men. Ada orang yang mau beli bakso. Aku akan kasih dulu ke paman ini. Ini paman, aku buatkan ya. Berapa porsi? 10 porsi saja, Upin. Wah, paman mau makan semuanya? Tidak, nanti paman mau bungkus yang lain. Bawa pulang ke rumah. Bawa pulang ke 01, 02, 03 aku. Dan 010. Waduh, paman keren sekali. Oke, aku buatkan ya. Tik. 10 mangkuk saja, tidak lama Upin bikin. Cuk. Oke, sudah teman-teman, ini 10 mangkuk. Udah Upin, kamu taruh saja di es kepal situ. Oke, aku taruh di sini ya paman. Paman bawa pulang saja ke 0203-nya ya. Oke, paman terima kasih. Sama-sama adik Upin botak. Oke. Ngeng, Upin mau cari pembeli juga di lain hari. Di lain tempat, guys. Upin masih sisa 2 porsi kayaknya ini guys yang harus Upin jual. Oke. Wah, di sini ada SpongeBob dan Patrick guys. Oh yeah. Oke. Ngeng. Waduh guys. Gerobak bakso ini sensitif guys. Sulit dikendalikan. Wah, itu jalur rel kereta guys ya. Oke guys, Upin mau jualan di rel kereta saja guys. Ayo, bakso, mie ayam yang paling enak di dunia, harga kaki 5, rasa bintang 5 guys. Wow guys, ini kenapa bakso Upin jadi seperti ini guys ya? Bisa dikendalikan men, nggak apa-apa guys. Oke, bakso. Wah. Upin masuk ke gerobak saja, guys. Bakso. Udah mulai sunyi ya, guys, di sini. Bakso. Baksonya satu. Wah, Upin tidak mendengar ada melihat ada orang tetapi ada yang bilang baksonya satu, guys. Oke. Mana ya? Mana orangnya? Baksonya satu, tolong dibuatkan secepatnya. Oh iya pak, aku tak bisa melihat bapak. Udah buatkan saja. Oke, aku buatkan ya. Satu doang pak. Iya, satu. Oke, aku buatlah. Satu. Wah, mas, tinggal satu porsi. Pak, sudah siap. Bapak di mana? Iya, tunggu sebentar, aku keluar. Wah, bapaknya lama sekali sih. Wah, waduh. Mana bakso aku? Waduh,
Bapak yang pesan bakso. Iya, mana bakso aku? Aduh, kenapa? Kenapa pocong mau makan bakso? Aku bukan pocong, aku hanya orang yang pakai kostum pocong. Wah, benarkah? Iya, cepat mana? Oh iya. Waduh, tapi mirip sekali dengan pocong asli, guys. Ya ampun, gimana ini? Oke, gak apa-apa. Ini, Pak. Ini, Pak. Ah, aku ambil. Wah, enak sekali. Wah, sudah, Pak. Ya, aku pergi dulu. Wah, kenapa Bapak ikut aku? Udah, bawa saja aku ke rumahmu. Ah, tidak. Cepat, kalau tidak aku makan kamu. Iya, baik. Ya ampun, apa yang terjadi dengan Upin? Kenapa Upin sial hari ini? Apa kamu bilang? Iya, tidak apa-apa. Waduh, Upin sudah nggak bisa bernapas ini, guys. Waduh, ini apa, guys? Wah. Wah, ada apa nih? Tolong baksonya satu, Dik. Wah, sudah habis. Wah, apakah tante ini tidak bisa melihat pocong? Iya, dia tidak melihatnya. Udah, cepat bawa aku ke rumahmu. Iya. Oke, aku pergi. Ya ampun. Waduh, si pocong. Dia mau mengikuti Upin sampai ke rumah. Wah, nggak apa-apa, guys. Yang penting Upin tidak dimakan sama pocong, ya. Upin parkir di garasi, guys. Kebetulan motor timun Upin dipinjam sama Ipin. Oke, guys. Upin mau cepat-cepat. Wah, pocongnya tidak turun, guys. Wah. Pocongnya mau bawa lari. Gerobak Upin. Waduh, dia bawa lari gerobak Upin, guys. Ya ampun. Waduh, guys. Tapi dia tidak bisa lari. Kasihan deh lu. Ternyata kamu mau mencuri gerobak aku, ya, pocok. Oh. Tapi aku terjebak di sini. Kasihan. Oke, teman-teman. Upin dapat tangkap pocong, guys. Di pocong. Apa? Si pocong sudah terjebak. Oke, teman-teman, itu saja cerita Upin, ya. Kita bertemu lagi nanti. Dadah.